Kerajaan Negeri Selangor menggesa pesakit COVID-19 yang sudah sembuh atau waris pada mangsa yang meninggal dunia akibat wabak itu untuk membuat permohonan bagi mendapatkan bantuan khas RM1,000. Exco Kesihatan Kebajikan Pemberdayaan Wanita dan Keluarga Selangor, Dr. Siti Mariah Mahmud berkata, insentif pakej ransangan Selangor Prihatin fasa kedua itu khusus untuk warga Selangor ataupun yang sudah bermastautin di negeri ini melebihi 5 tahun. Menurut beliau, sehingga kini pihaknya baru menerima 349 permohonan dan 195 individu sudah mendapat manfaat tersebut. Jumlah permohonan yang kurang itu disebabkan kekangan kerajaan negeri untuk mendapatkan data pesakit yang tertakluk dalam Akta Perlindungan Peribadi. Justeru pihaknya berharap individu-individu yang layak membuat permohonan segera melalui pautan www.prihatin.com. Pemohon juga perlu menyediakan bukti pengesahan positif COVID-19 oleh hospital, klinik kesihatan kerajaan atau pusat perubatan berdaftar. Dr. Siti Mariah berkata kerajaan negeri memperuntukkan RM1.8 juta kepada mangsa COVID-19 melalui pakej ransangan yang diumumkan pada 1 April lalu.